seatbelt yang kondisinya benar-benar kotor, bisa dilihat ya. Ini perbedaannya jauh sekali. Oke, nah ini sekarang saya mau jelaskan bagaimana caranya narik seatbeltnya kalau mau dicuci. Jadi seatbeltnya kita ambil dan ininya perhatikan jangan sampai jatuh, nanti kena bodi. Ini penguncinya ya. Sekarang kita tarik sampai keluar semua. Jadi seatbeltnya sampai maksimal, kan kita tanpa bongkar ya. Jadi kita keluarkan seperti ini, kita tarik ke samping, terus kita tutup pintunya. Oke, nah ini seatbeltnya udah di luar ya. Oh, lupa. Maaf. Nah, ini rumahnya ini harus kita masukkan dulu biar nggak di luar. Naik, keliru. Salah. Jadi ini harus kita naikkan. Kita biarkan dia di dalam ya. Jangan boleh keluar. Dia nggak boleh keluar karena nanti kalau keluar ganggu. Oke, terus Mas tolong ya. Nah, jadi emang terbatas ya. Nggak sebersih kalau kita itu dibongkar. Nah, sekarang udah bisa kita lihat ya, seatbeltnya udah bisa di luar dan sekarang kita bisa cuci manual. Kalau nggak punya mesin, kita bisa cuci manual, kita sikat sampai bersih luar dalam sampai selesai. Nah, seperti ini caranya. Setelah itu, setelah selesai kalian cuci sampai bersih ya, kalian udah maksimal membersihkannya. Bawa anu nggak Mas Gendut? Kelap nggak? Set. Nah, lapnya udah ada ya. Nah, selanjutnya setelah kita bersihkan, pasti kan basah ya. Nah, ini kita lap pakai microfiber. Kalau kalian punya lap apa aja deh, nggak apa-apa. Handuk nggak apa-apa. Microfiber. Jangan sepotan, Mas. Ya. Nah, ini kita bersihkan. Kita tarik aja. Kita tarik, kita keringkan pakai lap sampai benar-benar kering. Nah, seperti ini ya. Kita lap seperti itu. Nah, kalau udah selesai, tinggal kembalikan lagi, masukkan lagi ke dalam mobil. Nanti dia bakal kering dengan sendirinya. Kalau mau lebih cepat keringnya, tinggal dibuka pintunya. Nah, jangan khawatir basah. Pas yang pasti dalam agak basah dikit, tapi kalian lap udah bersih. Untuk bagian body, bekas-bekas sampo bisa kalian cuci. Jadi lakukan saat mencuci mobil sekalian ya, biar nggak ngotorin mobil. Oke. Oke, nah ini menjawab pertanyaan apa? Request yang sudah lama ya kan. Di sini kita ada seatbelt yang udah kita lama tunggu-tunggu. Seatbelt yang kotor. Saya bersama Mas Adi sekarang, Mas Adi Sucipto ya Mas ya. Iya. Nah, ini spesialis mobil para-para, mobil kotor-kotor apalagi interior. Nah, spesialisnya Mas Adi ini. Ini kita sudah ada ini seatbelt yang kondisinya benar-benar kotor. Bisa dilihat ya. Kotor parah, belakangnya juga, luar dalam. Ini kotorannya sampai ke dalam-dalam karena ini seatbelt bagian tengah yang ada di jok mobil. Nah, di tangan aja kayak gini, nah kotor sekali. Nah, ini yang pertama kita tanyakan langsung ke Mas Adi. Ini salah satu cara yang bisa dilakukan di rumah apa, Mas Adi? Salah satu cara yang bisa dipakai di rumah itu pakai apa ya, sabun cair atau Rinso atau segala macam, atau sabun colek ya? Bisa. Okay. Tapi hasilnya itu nggak bisa memuaskan. Oh gitu, kenapa Mas? Ya misalnya kita itu apa ya, keterbatasan apa alat juga alat ya, ya.
Kalau kita ada sprayer ini mas ya? Kalau sprayer kan bisa masuk ke pori-pori. Okay. Jadi kayak ini kan ada pori-pori yang agak kayak kulit ini. Yeah. Nah, nanti kalau pakai mesin sprayer yang bertekanan itu bisa bersih. Oke, okay. Oh jadi kotoran yang ada di dalam-dalamnya ini bisa keangkat semua ya mas ya? Kalau bisa keangkat semua, iya. Oke, okay. Jadi seperti itu. Untuk di rumah mungkin di kalau nggak punya high pressure, pakainya sikat aja mas ya? Pakai sikat manual tapi agak lama. Ya harus sabar lah. Ya. Harus sabar ya. Gosok-gosok terus sampai bersih, belum ngeringkannya. Iya betul, belum ngeringkan. Oke. Okay. Belum disampo. Oke, sekarang cara yang pertama gimana Mas Adi? Ya, kita apa namanya? Belilah di toko-toko yang terdekat sabun cair atau macamnya itu. Kita masukkan air ke biasa. Angin-angin ini, Mas. Langsung sampai ya. Campurkan ke air secukupnya ya, Mas ya. Secukupnya. Oke, jadi ini sampo sekaligus pewangi juga ya, Mas. Betul. Oke, terus dicampur. Terus kita udak. Diaduk. Biar nyampur ya, kayak cuci-cuci biasa. Kita cari busanya yang paling banyak. Oke. Jadi nah, langsung di contoh yang ini ya. Ini kan tatar. Nah, ini. Ya kan tampaklah. Kamera bisa mendekat. Nah, ini kan tatar ya. Ya enggak seginilah. Kita lihat. Oke, disikat ya. Nah, kelihatan busanya warnanya coklat sekali. Disikat seperti biasa ya? Ya, seperti kayak ya cuci-cuci baju. Nah, oke, ini ya. Ini mulai kelihatan. Oh, lebih lama ya, Mas ya? Lebih lama. Enggak kayak kalau pakai mesin beda kalau pakai mesin kan langsung itu, bersih ya, Mas? Iya, langsung bersih. Oke. Nah, ini ya. Ya kalau pakai sikat kita manual tuh kayak gini. Wujudnya kayak gini. Sama diberi tekanan juga. Iya, ya, beri tekanan ya sebesar berapa newton gitu. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Udah maksimal, Mas? Ini udah maksimal. Jadi agak lama ya, Mas? Ya? Iya, agak lama. Oke, jadi bisa dilihat. Mungkin kita ambil air. Karena tibetnya parah kotornya. Ya, ini masuk pori-pori lah. Ini yang dinamakan pori-pori. Okay. Nah, ini kan ada pori-pori, nggak bisa. Kalau pakai mesin sprayer itu bisa masuk ke dalam. Oke. Okay. Jadi kalian kalau mau nyuci tibet di rumah seperti itu caranya. Jadi kalau tibet kalian nggak perlu dibongkar ya. Tinggal tarik aja tibetnya, tarik keluar pintu, terus ditutup. Habis itu kalian cari tatakan. Nanti dicuci seperti biasa atau dicuci dengan cara berdiri atau dengan bantuan temannya. Mungkin bisa dicontohkan, Mas. Kalau gini nah, saya pegangin ini. Ya. Atau megang sendiri gini ya. Iya. Nah, eh, susah kan. Karena tanggukannya soalnya. Iya. Enggak susah ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Jadi nyucinya kayak kain biasa ya, Mas ya? Iya, kayak biasa. Kayak cuci-cuci baju biasa. Cuci-cuci baju biasa ya. Hasilnya kayak gini, kurang maksimal. Kurang maksimal hasilnya. Bersihnya juga kurang. Oke. Sekarang kita pakai high pressure cleaner. Jadi busa sampo ini tetap kita perlukan. Dia gunanya untuk menghancurkan kotoran-kotoran yang ada di seat belt-nya. Jadi dilunakkan dulu kotorannya pakai deterjen. Setelah dilunakkan pakai deterjen, nanti baru pakai high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran yang ada di dalam-dalamnya. Jadi di kayak nyuci baju biasa pasti di apa? Dikum itu apa ya? Direndam di sabun dulu. Hampir sama kayak gitu. Biar kotorannya lunak, setelah itu disikat. Disikat sampai bersih dan kotorannya terangkat semua. Seperti itu. Jadi hampir sama kayak baju. Ya, sprayer. Sekarang dibersihkan pakai HPC. Biasanya kotoran-kotoran di kain atau seatbelt itu menyesuaikan kondisi ya. Karena masing-masing kotoran itu penyebabnya berbeda-beda. Ada yang dari minyak, ada yang dari kotoran makanan biasa. Jadi bahan-bahannya beda. Yang harus diperlukan itu
campurannya. Biasanya kita mix. Kita biasanya pakai deterjen pabrikan atau pakai APC dan dicampur lain-lain. Itu kan dengan deterjen pembersih. Nah, ini kalau bedanya membersihkan menggunakan hand pressure. Nah, kelihatan dia jauh lebih mudah bersihkannya yang tadi. Jadi lebih mempersingkat waktu dan hasil pembersihannya pun juga bisa sampai meresap ke dalam seat belt-nya. Nah, ini perbedaannya jauh sekali. Oke. Oke, silakan dilanjut Mas Adi. Oke. Oke. Balik. Oke, nah seperti ini hasilnya, bisa dilihat sebelnya udah bersih lagi, tinggal nunggu keringnya. Nah ini kita keringkan. Sebel itu gampang ya Mas ya? Gampang nggak Mas? Oh, ini keringnya gampang ya, setengah hari udah kering. Oke, meskipun di dalam mobil bisa kering. Oke, jadi dalam suhu ruangan aja sebel ini mudah keringnya, karena biasanya kainnya bahannya sintetis ya Mas ya? Sintetis. Jadi agak kayak plastik gitu. Jadi mudah kering. Mudah kering. Oke, nah ini hasilnya seperti ini. Biasanya setelah ini disampo lagi. Setelah di sprayer, disampo, habis itu di sprayer lagi ya Mas ya? Iya, untuk menghilangkan noda-noda yang kayak gini. Ya, kayak gini. Jadi noda-noda yang fungsinya apa? Deterjen itu untuk mengangkat noda-noda kayak gini. Nah ini kan masih ada noda yang hitam-hitam yang ini juga. Kalau nggak gitu pakai APC ya Mas ya? Iya pakai APC juga bisa. Ya, biasanya noda-noda yang berat gitu kita pakainya APC. Oke, sekian seperti itu aja. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Komen-komen di bawah. Oke, see you.